Polres Dairi di bawah pimpinan AKBP Januario Jose Morais melalui Satres Narkoba Polres Dairi yang dipimpin AKP Nopiardi telah melaksanakan acara pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja yang dilakukan di halaman Polres Dairi. Acara pemusnahan barang bukti narkoba tersebut dipimpin oleh Wakapolres Dairi Kompol Togu Matanari yang mewakili Kapolres Dairi. Selain itu dihadiri juga oleh para undangan dari Pengadilan Negeri Sidikalang, Kejaksaan Negeri Dairi, Pemerintah Kabupaten Dairi, DPRD Kabupaten Dairi, Kepala Rutan Kelas 2B Sidikalang dan Kodim 0206 Dairi. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Dairi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang berpartisipasi mendukung tugas-tugas Polri, terutama dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya pelaku pengedar narkoba dari Pasar Sidikalang. Dan diharapkan juga peran serta masyarakat tidak berhenti sampai di situ saja, sehingga harapan masyarakat di Kabupaten Dairi ini bersih dari narkoba dapat tercapai. Dan saya mengimbau kepada masyarakat yang ada di Dairi, dan begitu juga dengan personel Polres Dairi, baik itu dari Satuan Lantas, Sabara, Intelijen, Reserse maupun narkoba sendiri untuk berperan aktif. Untuk melakukan penangkapan narkoba yang ada di sini. Untuk tahun ini udah berapa banyak kemarin? Kalau untuk tahun ini di tahun 2018 ini LP yang sudah saya tangkap ada 8 unit, 8 LP. Kalau bandara ada dapat nomor? Kalau bandarnya belum ada, cuma lagi. Terima kasih banyak. Atas hanya pengguna dan pengecer saja. Pengecer dalam market tak boleh. Apabila dalam penyambutan dan kalau data yang kita punya pun itu barang dari mana? Dari luar atau? Kami akhiri dengan barang dari luar. Yang kendalanya sama kita ini. Setelah kita lakukan pemeriksaan. Selesai memberikan kata sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 1045,24 gram dengan disaksikan oleh tersangka SMS dan para peserta yang hadir dalam acara tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.